lagi dalam channel B&B, bukan mobilan biasa. Ini minggu ini kita akan review dari Diecast Maestro ya, Fresh Metal. Ini Maestro ini dia depannya packagingnya memang nggak tulis nama, jadi kalau mau lihat apa nama Diecastnya harus dari belakang sini, dari bawah kolong Mercedes CLK GTR. Nah, ini yang kita mau review, Mercedes GTR, CLK GTR. GTR berarti dia masuk ke salah satu Gran Turismo juga, GTR Gran Turismo Racing. Ini dia, ada ininya ya kan, hologram. Lisensinya Daimler. Packagingnya ini, oh ya, Maestro juga ada sebenarnya di belakangnya, ada kayak lubang kecil buat apa ya, sebenarnya apa, buat menyentuh, nah, tapi nggak juga karena ke ini ya, mentok. Langsung aja kita unboxing ya, Mercedes CLK GTR. Ini Mercedes CLK GTR. Oh, ini sangat sporty abis ya. Sangat sporty abis. Kita langsung pasang di meja display putar. Terus kita zoom. Nah, ini dia detailnya ya, warnanya silver, belakangnya ada itu tampo AMG, secara keseluruhan sih bagus ya detailnya. Nanti di video juga akan saya apa, di awal ada preview sedikit mobil aslinya ya, mobil dari ini ya, GT Mercedes CLK GTR nya. Oke, langsung aja kita lihat dari dekat. Dari depan ya, detailnya sih cukup detail, cuma warnanya benar-benar flat rata silver semua ya. Mungkin menurut ini apa, manufacturer mungkin sudah tertutup dengan detailnya. Nah, di sini tapi ada tampo Mercedesnya di kapas ini, warna silvernya. Silver metaliknya, tapi tidak ada glitter-glitternya, kayak di envelope-nya sudah glitter-glitternya. Kacanya mika gelap, jadi dalamnya nggak kelihatan ya. Di bagian kirinya lihat, benar-benar sporty ya. Ini pintunya kayak kecil sekali ya, pintunya, pintu sampingnya. Ini banyak aksen ini ya, aksen kayak garis ya, aksen garis sampingnya nih, main di ini sih, di, kayak di body ya. Ini velgnya bagus ya, velgnya. Terus ini bagian belakangnya ya, spoilernya, jadi dibuat nyambung langsung ya dengan body ya, spoiler. Dan ini antik ya, unik spoilernya. Ini ya detail belakangnya, belakangnya ada AMG, lupa tampo AMG.
di bagian kanannya sama. Nah, di bagian atasnya ada ini spoiler atas ya, roof ya, semacam buat aerodinamis juga nih. Spoiler atas. Ya, spoiler atas buat aerodinamis. Secara slon sih detailnya oke okay ya. Bawahnya flap, kolongnya tidak ada ini ya, tidak ada detail detail di kolong ya, kayak tekstur kulit jeruk sama ini Mercedes CLK GTR street version Maestro. Jadi sebenarnya simple ya, warnanya memang yang asli juga silver dong, nggak ada lagi macam-macam apa-apa. Tidak ada banyak lampu-lampu. Oke, mungkin teman-teman review dan unboxing kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Tunggu lagi untuk video-video berikutnya. Pasti akan semakin menarik. Sampai jumpa lagi. Dah.